Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala Musanni Ibrahim Allah Ta'ala wa adama nahra fi ulum fi darini amin. Walau iktada biman sunnahu ahlan. Dan jikalau mengikut ia seorang makmum biman dengan orang yang zonnahu yang dia sangka orang itu ahlan, ahli, lir imamati bagi keimaman. Fabana khilafu, lalu ternyata salah. Ternyata enggak ahli. Contoh, ka'an zonnahu qari'an, seperti bahwa dia menyangka orang itu qari. Menyangka orang itu qari, artinya bacaannya benar, bagus, ya. Tajwidnya bagus, makharajil hurufnya bagus, sifatul hurufnya bagus. Bahkan, ya, mustahik hurufnya bagus, hakul hurufnya bagus, ya. Ka'an zonahu qari'an, seperti bahwa dia menyangka orang itu qari, au ghairu ma'mumin. Atau bukan makmum. Ya. Dia itu bukan makmum. Imam. Au rajulan. Atau ya, dia itu laki-laki. Au aqilan. Atau dia itu orang yang berakal. Fabana, maka ternyata dia itu ummiyan. Seorang yang ummi. Belo dia. Cadel dia. Enggak bisa ya mengatakan huruf sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan sifatnya, enggak bisa. Au makmuman, atau ternyata dia makmum, kirain imam. Au imra'atan, ternyata dia perempuan, kirain laki-laki. Au majnunan, ternyata dia orang gila lagi sembahyang. Kirain orang gila, orang benar, orang gila lagi sembahyang. Aada, maka dia mengulang as-salata, salatnya. Ulang tuh. Jadi ketika dia tahu itu orang, ya, ya, dia tahu itu, dia itu adalah pelo, ya. Dia enggak bisa mengeluarkan huruf pada makhrajnya. Ternyata dia itu makmum, ternyata dia itu perempuan, ternyata dia itu orang gila, maka dia ulang salatnya. Ulang salatnya ujuban, hal kadanya wajib ulang. Kenapa? Litaksirihi bitarkil ba'si fi zalika, karena lalainya dia dengan sebab meninggalkan meneliti pada demikian itu. Main ikut-ikut aja, terlihat dulu, telaah dulu, perhatikan dulu, baru putuskan ngikut. Artinya apa? Kita kalau pengen menjadikan seorang pemimpin, menjadikan seorang guru, pikirin dulu 2 bulan kata ta'limul muta'alim, baru kita duduk di situ, baru kita ikrarkan diri kita jadi muridnya, baru ikrarkan kita jadi pengikutnya. Hikmahnya begitu. Jangan salah aja, ya. La inik tada, tidak mengulang jika dia mengikut. Biman sunna'u mutata'irun, dengan seorang yang dia sangka bersuci. Dia sangka orang itu suci. Apanya? Udah bersuci maksudnya. Dia udah punya wudu. Dia punya wudu. Ya. Fabana, maka ternyata za hadasin, maka ternyata dia itu punya hadas. Ternyata dia punya hadas, walau hadasan akbar, sekalipun hadas besar. Au za khobasin, khofiyin, atau ternyata dia itu orang yang
membawa najis yang tersembunyi. Walau fi jumu'atin, bahkan sekalipun pada sholat Jumat. In zada 'alal arba'ina, jika lebih jumlah orangnya atas 40, fala tajibu al-iyadatu, maka tidak wajib ulang. Sekalipun sholat Jumat, enggak wajib ulang. Wa in kana al-imamu 'aliman, sekalipun imamnya itu alim, mengetahui, sekalipun orang yang alim, lintifai taksiril makmumi, karena ternafik lalainya makmum. Ya, jadi lalainya makmum ternafik kan, jadi tidak dianggap lalai itu. Ya. Tidak dianggap lalai. Kenapa idla amarota alaihima? Karena tidak ada tanda-tandanya, tidak ada tanda atas keduanya, atas ya hadas dan najis yang tersembunyi. Wa min sama hasallahu fadl jamaati, dan dari sana hasilah bagi makmum itu mendapati keutamaan jamaah. Tuh, kalau masalah ya dia sangka makmumnya suci, ternyata bersuci, ternyata tidak bersuci. Amma adapun idza bana za khabasin zairin, adapun apabila ternyata dia itu mempunyai, ya maksudnya dia itu membawa najis kotoran. Khabas ini kotoran, maksudnya najis. Adapun apabila ya, adapun apabila ternyata dia itu si imam membawa najis yang suci, yang jelas. Fayazamu, najis yang jelas nih. Fayazharu fayalzamu hul i'adatu, maka wajib dia itu si makmum mengulang sholatnya. Ala ghairil a'ma, atas selain orang buta, makmum yang buta kagak ngulang. Kenapa dia wajib ulang? Litaksirihi, karena lalainya itu makmum. Kenapa? Karena jelas. Wa huwa ma bi zairi saubi, dan dia itu yang jelas tadi zair za khobasin zairin. Wa huwa, dan dia itu najis yang jelas. Ma bi zairi saubi, apa yang ada di luar baju. Kelatan, kok bisa enggak tahu gitu. Wa in hala bainal imam wal makmumi ailun, sekalipun menghalangi di antara imam dan makmum oleh satu penghalang. Sekalipun ada penghalangnya. Wal auja'u fi dabtihi ay yakuna bi haitsu law ta'amalahul makmumu ra'ahu wal khabi'u bi khilafihi. Wal aujah, dan pendapat yang paling yang lebih kuat fi dabti, pada ya mengikatnya itu, maksudnya pada ya pensyaratannya, ayyakuna, bahwa ada dia itu bi aisu, dengan sekira law ta'amalahu makmum, jikalau berpikir merenung si makmum akan dia, ra'ahu niscaya dia akan lihat. Kalau direnungin, dia perhatiin, dia bakal lihat. Iya. Kenapa? Karena itu zohir. Wal khafi bi khilafi. Nah, kalau yang khafi bersalahannya. Kalau khafi yang enggak kelihatan. Kalau direnungin juga enggak, dipikirin juga. Ya, kadang kagak sampai. Tapi kalau yang zohir, nah bisa kelihatan. Wastahahu Nawawi fi tahqiqi adama ujubil i'adati mutlaqan. Ya, dan telah mensahihkan Imam Nawawi di dalam kitab Tahqiq akan tidak wajib ngulang. Kalau menurut Imam Nawawi enggak wajib ngulang, mutlaqan secara mutlak, baik yang zahir maupun yang khafi. Baik yang zahir maupun yang khafi wajib ngulang. Ya, enggak wajib ngulang. Wa sahaq tidak usalimin bisalisin, wallahu a'lam bisawab.